Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Fitsula. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, video vlog kali ini aku mau buat tutorial bagaimana cara kirim balik barang yang kita pesan salah di Shopee Indonesia. Langsung saja aku mau buka Shopee Indonesia dulu. Ini Shopee-nya ya. Ini aku sudah, dan kemarin aku sudah mengajukan pengembalian. Nah, ini klik yang ini. Kita cek, dan ini pengiriman produk pengembalian yang ini ya, aku kirim. Ini kemarin 3 harian sudah di ACC ya, otomatis karena sama penjualnya tidak direspon sama sekali. Dan ini ada tulisan rincian pengembalian barang atau dana. Karena aku belinya spray waterproof, tapi yang dikirim malah barang yang sudah lungset. Itu ada baju apa itu Grab kalau nggak salah kemarin ya. Langsung saja ini ya. Ini aku mau pilih opsi pengiriman. Ini sudah di ACC ya. Dan ini ada pengiriman gratis. Ini pengiriman gratis melalui jasa. Ini bisa untuk drop off di semua cabang JNT Express, Alfamart, dan Indomaret. Klik lokasi untuk daftar alamat cabang. Status pengiriman dapat dilakukan melalui aplikasi. Nah, ya, untuk pengiriman yang atas itu gratis, dan untuk ini yang atur sendiri, ini bisa dikenakan biaya sendiri. Langsung saja aku konfirmasi. Nah, ini masih loading. Dan ini ada resinya. Dan ini ada tulisannya ya, di atasnya ada rincian pengembalian barang atau dana, cara mengembalikan barang. Tulis nomor resi, itu nomor resinya ya. Temukan nomor resi di halaman rincian pengembalian, tulis di paket atau cetak kembali dan tempelkan di paketanmu. Ini ada temukan cabang JNT, berikan nomor resi. Temukan cabang itu ada ya. Bisa lihat lagi cabangnya di mana, masih loading. Jawa Timur, ini Bojonegoro, dan ini ada ya cabangnya di sini yang lebih dekat. Jadi kita mengirimkan semua di sini ya. Kita kembali. Dan ini kirim ke JNT Express. Cara mengambil barang, mohon kirim melalui cabang terdekat sebelum tanggal 4 bulan 1. Pengiriman gratis berlaku ya. Ini nomor resinya. Ini nanti akan dikirimkan. Ini sudah ya. Kita tinggal menulis nomor resinya ini di barang yang akan kita kirim. Lalu kita nanti akan lanjutkan, kita kirim barangnya ke JNT terdekat. Nah, ini ya. Ini ada email saya, dan ini ada download. Ini nomor resinya nanti bisa di-download. Nah, ini akan muncul seperti ini. Itu ada alamat lengkapnya ya. Terus kita bisa antarkan ke
JNT cabang terdekat di kota kalian masing-masing. Nah, ini adik aku lagi mau packing barangnya. Ini lagi dibungkus. Kalau sudah di packing, kita bisa tulis atau ada itu ya tadi barcode-nya itu, kita bisa kirimkan langsung ke cabang JNT terdekat. Langsung saja ya, ini masih dalam proses packing barang. Nah, ini sudah selesai packing. Nah, ini ada tulisannya, ini tanggal 8. Ini aku kirim tanggal 3 Januari. Dan ini ada pengembalian dana untuk pesanan itu telah diproses, dana sebesar Rp118.891. Ini akan ditambahkan ke ShopeePay-mu dalam 15 menit. Dan ini tanggal 8 sudah pengembalian dana sudah selesai ya, sudah disetujui, jadi ini sudah masuk ke Shopee. Kita tunggu dulu ini masih loading. Nah, ini pengembalian dana sudah selesai. Kalian harus ngecek dulu ya sebelum, kalau kalian barangnya jangan dikonfirmasi dulu pesanan, jangan diterima. Lebih baik kita, kalau pesanannya salah itu, kita bisa ajukan pengembalian sesuai dengan alasan masing-masing. Entah itu barangnya salah warna atau salah barangnya, itu harus jelas ya, kita videokan terlebih dahulu, kita harus sesuaikan. Dan kalau kita kasih alasan di Shopee-nya, itu harus jelas, jadi dananya bisa masuk dengan sesuai yang awal kita bayar. Nah, cukup sekian video vlog dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Tunggu next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.